Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Vio Savit React. Jadi kali ini aku akan mereaksi. Kali ini adalah Putri ya, Putri DA mengcover lagunya Eri Susan. Judulnya adalah Perlakukan Aku Dengan Indah. Nah, jadi sebelumnya ini banyak yang request ya di DM. Di DM aku ada yang request ini, jadi aku penuhi ya requestnya. Untuk aku lupa sih siapa namanya untuk pasti, tapi ada yang request ya untuk pasti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ya. 3, 2, 1, go. Pertama kali kau mendekati aku, oh, sikapmu sangat menyenangkan, perhatian dan sayang banget sama aku. Caramu memandangku seakan hanya aku yang kau butuhkan dalam hidupmu. Bahagia hatiku. Rasanya rintangan apapun sanggup aku hadapi. Bikin puisi Putri ya sendiri. Menuangkan isi hatinya. Berjalan. Tak terasa sudah 3 tahun kita lalui bersama. Perasaanku tetap sama seperti pertama kau ucapkan cinta kepadaku. Justru aku yang merasa kau telah berubah. Oh. Tak semesra dulu, tak semanis dulu. Mungkinkah kau? Gila, ini pasti sedih banget sih. Ini pasti sedih banget, apalagi dari bait-bait puisinya yang Putri bikin gitu ya. Oh my god. Yang sudah tak mencintaiku lagi. Atau mungkin karena kau tahu aku sudah jatuh pada perasaan cintaku yang begitu mendalam. Atau mungkin kau merasa sudah berhasil bersamaku dan memilikiku, seolah lupa bagaimana perjuanganmu untuk dapat bersamaku seperti. Gila sih, ini sih liriknya dalam banget ya. Maksudnya parah banget ini mah liriknya. Gak kebayang sih nanti gimana Putri saat nyanyikan lirik-liriknya itu ya. Oke. Sekarang dulu, kau yang dulu ku kenal sangat mencintaiku. Gila sih, dari awal bait pertama awal Putri nyanyi itu udah kerasa banget ya. Apa sih perasaan sedih-sedihnya kayak gitu, dan juga perasaan gimana sih saat kamu ditinggal lagi sayang-sayangnya gitu ya. Maksudnya perasaan seorang wanita gitu, maksudnya lagi sayang-sayangnya, tapi ditinggal pergi gitu ya, tanpa ada penjelasan, tanpa ada apa. Oh my god. Tutur bahasamu tak semesra dulu. Oh. Kau yang dulu ku kenal sangat sayang padaku. Kini semua tentang tak lagi kau dengar aku, di mana engkau yang dulu yang sangat mencintaiku. Aduh, oke, ini mulai naik ya, ini mulai naik. Beatnya, terus tempo musiknya mulai agak naik kayak gitu. Aduh, tapi liriknya sih parah, liriknya tuh sedih banget. Aduh, udah nggak ngerti lagi aku. Dan Putri juga apa sih actingnya jago banget ya di sini, acting ala-ala cewek-cewek yang tersakiti gitu, karena cowoknya itu kayak berubah gitu loh, maksudnya tiba-tiba langsung berubah perlakuannya gitu.
dan juga ini tuh sekaligus apa ya, sekaligus lagu ini tuh sebagai ungkapan isian di hati wanita yang semua wanita lah ya, semua wanita yang sering diperlakukan tidak adil sama seseorang gitu ya, apalagi soal masalah hati gitu. Oh my god. Perlakukan aku dengan indah seperti saat awal cinta bermula. Jangan karena kita telah bersama, sikap dan perilaku berubah. Gila sih, enak banget ya Putri. Apa sih? Memang sih ini sendu, ini lagunya sendu banget ya, lagunya lagu-lagu ala-ala sendu gitu, sedih gitu. Cuman Putri ngebawainnya enak ya gitu, dan juga apa sih, emosinya kelihatan gitu ya, tersalurkan gitu emosinya Putri. Oh my god. Bagiku engkaulah segalanya. Cobalah kau bisa bersikap yang sama, setidaknya perlakukan aku layaknya kekasih yang kau cinta. Oh, yang kau cinta. Parah, ini mah mengiris, menyayat hati banget, mengiris hati banget ini mah ya, pembawaannya Putri. Dan juga apa sih, cengkok-cengkoknya Putri itu juga simple ya, jadi maksudnya menyesuaikan sama lagunya ya, lagu sama isi ceritanya gitu. Jadi dibikin minim gitu, simple dan minim gitu maksudnya cengkoknya Putri itu ya. Dan aduh, pokoknya intinya sedih banget lah ya, parah sih ini lagunya. Dulu kau yang dulu ku kenal sangat sayang padaku, kini semua tentangmu tak lagi kau dengar aku. Di mana engkau yang dulu yang sangat mencintaiku? Bisa nahan ini ya, nahan emosi karena terbawa suasana sama pembawaannya Putri gitu ya. Seakan-akan tuh juga pingin ikut emosi juga gitu ya, sama karena pembawaannya Putri itu. Putri kan membawakan lagu itu seakan-akan Putri itu di apa ya, di apa sih, pokoknya ditidakadili lah gitu ya. Maksudnya perlakuannya, perlakuan seseorang itu mulai berubah dan kayak gimana gitu ya, maksudnya kasar yang kayak gitu, dan gak ada kata-kata baik lembut kayak gitunya. Aku ngerti sih perasaannya kayak gitu, aku ngerti gitu maksudnya ya. Aduh gila sih, aduh. Karena kita telah bersama, sikap dan perilaku berubah. Bagiku engkaulah segalanya. Cobalah kau bisa bersikap yang sama, setidaknya perlakukan aku layaknya kekasih yang kau cinta. Apa ya, pas banget penempatannya Putri itu cengkoknya di bagian-bagian akhir yang kayak gitu. Kenapa? Karena oh my god. Perlakukan aku
Ditembak sama Putri di bagian itu ya. My God, gila sih. Malah kau bisa bersikap yang sama, setidaknya perlakukan aku layaknya kekasih yang kau cinta. Menjiwai banget Putri, kelihatan banget sih dari nyanyinya, dari ekspresinya, semuanya menjiwai banget gitu ya. Dan aku suka sih, aku suka semuanya mendukung gitu ya. Latar tempat itu mendukung banget gitu. Jadi Putri itu cuman dikasih kayak lampu-lampu LED neon kayak gitu, dan jadi semakin membuat kesannya seperti kayak yang sedang sedih, sedang putus asa, yang kayak gitu ya, yang sedang emosi gitu. Gila sih, aku nggak ngerti lagi ya, udah. Liriknya udah, lagunya bagus, liriknya juga mengena sekali, kena banget loh ini ke hatinya kayak gitu. Terus juga pembawaan Putri juga mendukung gitu ya, maksudnya untuk lagu-lagunya gitu. Dan aku sukanya itu, jadi dia lebih apa sih, lebih menyalurkan isi lagu ini daripada teknik vokal sih. Jadi kalau untuk teknik sih paling cengkoknya juga minim kan, minim gitu, karena sesuai dengan, menyesuaikan lah ya dengan isi lagunya. Jadi ini isi lagunya harus, rasanya harus tersampaikan kepada kita. Jadi teknik vokalnya diminimin sama dia, cuman ada cengkok paling cuman di akhir-akhir doang gitu cengkoknya. Iya, dan cuman itu sih kalau kata aku. Oke. Paling segitu aja reaksi aku untuk Putri Isnari cover lagunya Eri Susan, Perlakukan Aku Dengan Indah. Jadi terima kasih semuanya buat teman-teman Puforce juga. Puforce bisa mampir ke sini adalah suatu apa sih, suatu itu besar ya gitu ya, maksudnya ya. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap Putri DA cover ini. Cover lagunya Mbak Eri Susan, aku pasti akan lanjut untuk Putri DA lagi selanjutnya. Oh iya, untuk yang ingin berdonasi, aku open donasi, bisa langsung mampir ke link saberia.co.filosofit ya. Tapi aku linknya udah aku taruh di deskripsi box, jadi bisa dilihat di deskripsi box juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.